Ini saya dapat kiriman komputer nih. Kiriman komputer dia untuk belanja online dia kirim kemari. Supaya diisikan gitu, diinstalkan ini saya harus. Gimana cara bukanya? Cari simpul ini. Nanti boleh tinggal lagi bungkus. Thank you.
Intel Core i3. Ini bekas ditempel ya, gimana ini? Oh ini RAM disk apa ini? SSD berapa? 512. Di sini bekasnya, jadi kalau misalnya dicopot lagi ya bukan saya, cuma saya ngecek doang, maksudnya ada yang terlepas enggak, nanti dicolok tuh langsung berasap. Ini power supply-nya itu masih bisa pakai. Iya, ada baut nih. Oh ya, buat apa ya? Ada baut ini. Oke, saya menemukan dua baut yang terlepas ya. Nah, yang satu ini, satu lagi ini. Ada dua baut ini. Ini saya kocok dulu. Khawatirnya kalau ada baut, ini kan terbuka semua ya. Kenapa saya buka dulu gitu, ditengok. Nah, kalau misalnya geletak di sini langsung saya nyalain, pasti terbakar. Kayaknya udah nggak ada ya. Atau kalau dia nyelip, benar-benar nyelip ya. Saya nggak bisa nggak ketelnya. Oke. Seperti ini. Kita akan lanjutkan ke. Bagus juga sih kayak gini ya pemasangannya. Sini bukan masuk, oke harus sini, ini masuk sini, tarik tuasnya, ini ada dua baut ya, lusan, oke, kita akan coba di sana, nah, ini kebetulan komputer saya juga lagi menyala ya, oke, kita naik saja ke sini. Nah, kita akan taruh di sana karena kebetulan kita ambil kabel VGA-nya bisa di atas sana. Kita akan pakai ini. Oke, kelihatan kan kamera? Nanti mau dikira saya ini gimana sih sebenarnya? Kalau suruh beliin aja saya nggak mau. Waktu juga orang udah beli kan, akhirnya saya belikan juga lama-lama. Karena minta terus mau ke yang lain katanya takut ini itu ya sudah. Cukup pas gitu ya. Kita akan pakai device ini, pakai device itu ya. Kita pakai device satu lagi dah. Blut.
bisa ngapain dulu. Nyalain dulu. Uploadnya udah sampai mana dulu saya cek. Oh 15 ke 15 berarti. Dalam 1, 2, 3, 4, 5 upload kembali. Batalkan upload itu. Itu udah selesai dong. Masa dalam 1, 2, 3, 4, 5 di upload kembali itu kan udah selesai. Oke, berarti gak masalah. Ada ini tuh video ini. Gimana? Kenapa? Tiba-tiba. Nggak tiba-tiba mau dari awal? Kenapa? Udah tanya lain. Tapi kita tanya apa dia pakai kita tambahan ya? Punya orang. Enggak ini enggak nyambung. Udah nyala ini tuh. Apa ada ini khusus sih? Kalau pakai VGA tambahan memang dia colokannya lain. Tapi ini colokannya cuma satu doang. Colokan lain. Cepat dulu ya. Oke. Ada sambungannya ke sini. Oh, di bawah nyala. Oh, senggol itu belum kencang sih. Nah, di sini nggak nyala tuh. Padahal ini udah menyala tuh. Sudah on. Ini sudah on. Ini kalau saya suruh ngapalin begini saya juga gak mau. Mau beli bekasan begini. Ini beli bekas. Kalau kayak gini biasanya bekasan. Ada coklat cuma satu doang ini.
Beda, ini ramping ini bekas kayak PTP itu. Oh, kamu sabar itu kan itu dari kamera. Kelihatan palakan kalinya. Enggak masalah. Nanti kan sudah kelihatan ini sudah menyala, tapi nyatanya tidak ada gambar ya, tidak mau nyambung. Itu saya colok lagi ke sana, nyambung, itu kan posisi nyala supaya ada perbandingan. Tuh, itu nyala tuh, udah nyala tuh. Oh ya, lampin. Itu kucing kelaparan kali itu minta makan. Nah, ini saya juga nggak bisa lanjut ke lanjutannya juga tahu bagaimana kan. Masukinnya. Oh, coba kita matiin dulu. Nah, sudah mati, sudah off. Off nih, tuh. Pasang kan ya. Tidak mau. Gak mau tuh. Lampunya standby aja. Ini udah coba dua kali gak mau ya. Gak ada. Soalnya gak ada tambahan colokan VGA lain. Lubang lain gak ada tuh. Cuma ada satu dua doang. Satu yang lancipan yang ini biasa. Mau pusing ini. Itu tadi ya. Oh ya udah jelasin ya lah, videonya cukup segitu aja. Oh ini kondisi sudah hidup. Nih saya bawa kameranya kemarin itu sudah on tuh, sudah on. Nih kalau saya matikan nih, matiin paksa harus. Mana sih? Dimatiin ya. Mungkin cuma ada sini aja ya. Gitu ya. Matiin begitu aja. Terus colok ini. Nah, ini aku nyalain. Nah itu. Kan kedip-kedip. Harusnya secara logika dia langsung menyala. Oh, ini nyala nih. Itu baru nyala deh, kencang amat suaranya. Udah 7. Ini diapain biasanya? Nggak tahu dari tadi. Kempang? Anu tak cabut itu, tak cabut paksa, baru punya lain. Pakai mos.
Kalau Windows 7 kok nggak ada pengamanannya. Ya, pause dulu ya, soalnya saya mau ngomong dulu sama yang punya. Kayak malah mendadak mati. Pas matinya tadi di video HP yang satunya. Ini lagi kita pause dulu, mau ngomong sama yang punya. Malah mati. Mati gitu lagi yo. Bingung aku kalau kayak gini. Dari UPS-nya kita nggak usah pakai UPS dulu ya, kita langsung aja langsung ke listrik PLN. Jadi bunyi tung-tung-tung gitu. Masa kayak konektor dia. Di sininya menyala. Tapi nyala begitu doang. Udah lah, aku enggak mau lah, enggak mau pusing aku udah meriang enggak ngerjain mesin banyak banget. Sanggup ini udah enggak bisa. Dia beli bekas soalnya. Saya pikir dia beli baru yang rakitan biar pemodel begini isinya beda gitu. Kalau udah bekas mah saya sendiri mau berani ada dua port di atas. Di bawahnya langsung mau gitu. Saya colok ke komputer saya. Tapi yang aneh kok ketika ini di ini tuh bunyi gitu. Konektor audio saya gitu. Oke, punya saya tamatin dulu. Ada update enggak? Saya matikan dulu punya saya ini. Saya punya udah mati ya.
gantian dia sendiri apa lain. Kayak gini sebenarnya kalau di kita aja ini jadi gitu loh. Nyala, tapi nyala nggak nyala ke itu. Ada suara kemrungutnya itu. Tapi tadi pas nyala, dia itu ada suaranya itu kencang. Meraung. Oh, dipasang kencang. Ini masih anggap bakal kok bisa. Kalau mau bisa mah dari pertama kali dah langsungnya. Del. Ah, ayo nyerah. Tak packing mana ya? Nanti tinggal packing lagi. Segitu saja. Ini video juga mau diupload sih, mau dikasih lihat ke yang punya. Lama rusak komputer punya masalah repot. Saya juga uka, harus lupa ya. Gratis juga nggak mau. Banyak tata kirim di sini jadi sampah. Oke, ini kita packing kembali saja ya. Ini kan. Nanti dulu. Udah kembalinya lah. Saya nggak mau ini. Karena bukan kerjaan saya. Ini kalau komputernya memang dinyalakan langsung on ya. Lagi juga ini masih pakai Windows 7 ya. Kalau Windows 7 itu sudah tidak ada perlindungan juga. Jadi kalau ini yang minimal-minimalnya ya Windows 10, 8. Ini gua gak mau ditaruhin begini ya. Dari pengen apa kayak begini ya. Ada plastik begini sih. Bagusnya gak kayak kita kan pakai plastik itu kan. Saya juga nggak berani beli apa namanya laptop bekas gitu. Aku nggak berani. Saya kira itu dia beli
baru gitu. Saya nggak ngeh kalau itu bekas. Misal doang, oke, nggak apa. Masuk ke komputer nggak masalah, tapi kalau kondisinya kayak gini saya nggak mau. Baru ini dibantu lakukan. Kadang orang yang nggak percaya kan disangkanya. Konfirmasi lagi begitu bilang barang udah sampai langsung dikonfirmasi, yang saya juga sibuk. Misalnya tiba-tiba dinyalakan langsung nggak nyala, dia bilang kenapa nyalain nggak dicek dulu? Tadi kan saya cek dulu, saya buka dulu, jadi saya tahu ada dua bolong ternyata. Oh, saya beli yang baru aja dengan 3 bulan langsung mati. Iya. Nyengir. Asus itu. Itu beli baru malah. Garansi resmi gitu. Terus aku mending beli yang enggak Asus. Asus saya enggak mau beli online. Oke, beli lagi yang harga 600an motherboard. Ini
sih, maksudnya mau diacari apa sih udah ngomong. Hmm. Oh iya, tadi ini tempat dibuka. Soalnya saya kenal yang baru, tapi saya pastikan itu minyak alam. Baru berani saya kirim. Nah cuman kan karena namanya laptop, dia itu ada registrasinya dan itu dalam penjualan begini ya, gitu ya. Nah pembeli itu harus mengerti, kita harus registrasi Windows-nya. Kenapa saya tidak mau itu? Recycle pakai yang ini. Sama tutup sih. Saya enggak mau. Coba lagi. Sekali mana? Silang aja ya. Tunggu dulu, saya mau foto penjualnya mana sih buat bikin judulnya. Ambil HP. Toko komputer awal. SSD-nya aja meragukan. Tapi susah. Oke, kita cycle saja langsung lah. Itu.